Hello, apa kabar semua? Saya Lee Kwee Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah berkaitan dengan bab 4, iaitu teori perlakuan pengguna. Okay, berkenaan dengan video ini, kita akan fokus dengan subtopik 4.2, iaitu utility cardinal, di mana subtopik kecil yang kita kaji adalah berkenaan dengan terbitan kilo permintaan individu. Okay, seperti apa yang telah dimaklumkan, terbitan kilog permintaan individu ini kita mempunyai case 1 barang serta case 2 barang. Jadi untuk video ini, misalkan fokus tentang case 2 barang. Okay, bagi andaian dia, okay, di mana kita ada barang A dan barang B sebab ini adalah case 2 barang. Okay, dan harga bagi barang A RM3, harga bagi barang B RM4. Yang ada kosong ini merujuk itu adalah harga yang asal lah. Okay, seterusnya kita ada MUA, okay, 24 util dan MUB 32 util. Kuantiti A yang asal itu 4 unit dan kuantiti B yang asal itu 2 unit dan tingkat pendapatan kita sama dengan RM20. Jikalau harga barang A turun kepada RM2, apakah kesannya terhadap syarat asas dan syarat pencukup? Jadi nanti Miss akan cuba beri penerangan yang lanjut berkenaan dengan kejatuhan harga ini terhadap kedua-dua syarat ini. Okay, berkenaan dengan isu ini, bagi case 2 barang pun sama, nanti Miss akan cuba terangkan melalui beberapa step lah. Okay, yang pertama, okay, saya akan mulakan dengan keseimbangan pengguna dulu. Okay, so keseimbangan pengguna. Tapi untuk maklumat anda, ini adalah keseimbangan pengguna yang asal. Okay? Jadi ini adalah case 2 barang. Jadi case 2 barang kita ada dua situasi. Kita ada harga sama dan harga berlainan. Jadi pelajar kena tengok dulu. Yang ini harga dia? Ya, harga dia berlainan. Kalau harga berlainan, okay, kita akan kaitkan dengan syarat asas dia ya. Okay, kalau harga berlainan, okay, MUA, sebab sekarang kita fokus barang A kan? Bahagi PA sama dengan MUB per PB. Okey, kalau kita nak nyatakan benda ini dalam bahasa ya, sebenarnya dia dikenali sebagai utility suit per ringgit bagi barang A. Sama dengan utility suit per ringgit bagi barang B. Okey, so itu adalah keseimbangan dia lah. Okay, kita cuba tengok, gantikan ini andaian yang telah diberikan ya. MUA kita 24. Harga A, 3. Okay, MUB kita 32 util dan harga B, 4. So, kalau kita selesaikan, sini akan jadi 8 util. Ini pun selesaikan, juga sama, 8 util. Nampak dia capai keseimbangan melalui isyarat asas. Okay, kemudian kita nak tengok melalui isyarat pencukup. Di mana PAQA tambah PBQB, dia akan sama dengan I. Okay. Jadi untuk PA dekat sini semua sebab ini yang asal kan. That's why kita semua ada kosong dekat belakangnya. So harga A yang asal 3. Kuantiti A yang asal 4. Harga B RM4. Dan kuantiti bagi barang B 2 unit. Okay. Kita cuba kira kan. Ini akan jadi 12. Ini jadi 8. 12 tambah 8. Jadi perbelanjaan kita sama dengan 20. Dan perbelanjaan kita tengok. Ya, dia sama dengan pendapatan. Itulah sebab kita kata bahawa dia capai keseimbangan pengguna melalui isyarat asas dan juga syarat pencukup. Okey, sekarang. Isu kita, kita kata harga barang A turun kepada RM2. Apabila harga barang A turun, bermaksud nanti akan berlakunya ketidakseimbangan. Okey, jadi bermaksud dekat sini kenapa ketidakseimbangan berlaku? Disebabkan harga A sudah jatuh dan jatuh kepada RM2. Ini harga A yang baru. Okey, so pun sama ya, kita tengok melalui isyarat asasnya saja. MUA per PA, ini A yang baru. Okay, simpul dekat sini, kita jangan buat apa-apa dulu. Yang ini MUB per PB. Okay, untuk maklumat anda, sebab sekarang harga A saja yang turun. Tak ada kaitan dengan harga B kan?
Jadi harga B ini dengan MUB ini kita saling semula. Bermaksud MUB kita masih kekal sama 32. Yang ini akan jadi 4. Cuma sekarang MUA dekat sini ini masih yang asal punya, iaitu 24. Bahagi dengan harga baru sebab ini PA yang baru 2. Jadi kalau selesaikan sini 8, sini 12. Jadi kita dapati bahawa 12 itu melebihi 8 kan? So simpul dia jadi macam inilah. Berlakunya ketidakseimbangan. Okay? Dan seperti apa yang Miss telah bagi tahu, nanti apa-apa pun dia kena capai keseimbangan semula. Jadi nak capai keseimbangan pengguna yang baharu. Okay? Bermaksud melalui isyarat asas ya, MUA per PA, okay, ini yang baru punya, sama dengan MUB per PB. MUB per PB, jangan kacau dia, saling balik je. Okay, so kita dapat sini kena 8 util. Jadi harga A sekarang adalah 2. Kita nak pastikan sama, sini kena jadi 8 util. Jadi sekarang bisa tanya, sini akan jadi berapa? Sini selesaikan jadi 8 kan? Jadi sini kita guna 2 darab 8. Jadi 16. Jadi pelajar boleh nampak MU kita yang asal 24. Sekarang sudah jadi 16. Bermaksud MUA kita sudah turun. Okey. Dengan berdasarkan hukum yang you orang sudah belajar dalam bab ini, iaitu hukum utility suit perkurangan. Hukum ini sangat penting. Itu bermaksud kalau MUA turun, bermaksud QA kita ya meningkat. Jadi nanti Miss akan tunjukkan kenapa kita kata QA kita meningkat. Okay? Okay, kita teruskan sebab soalan ini dia bukan hanya tengok melalui isyarat asas. Dia juga nak tengok melalui isyarat pencukup. Okay? Jadi Miss pun tunjukkanlah syarat pencukup dia. Di mana PAQA tambah PBQB sama dengan I. Okay? Dan sekarang kita cuba tengok. Okay, A ini adalah harga A yang baru. Jadi kuantiti A pun akan jadi yang barulah. Okay, so harga A kita sekarang RM2. Q biarkan dulu, jangan buat apa-apa. PB dengan QB ini sebab tak ada perubahan dekat sini, bermaksud PB dengan QB kita akan ambil balik yang asal punya, iaitu 4 untuk harga B dan kuantiti dia 2. Dan Miss telah kata bahawa perbelanjaan dia kena sama dengan pendapatan dan pendapatan dia 20. Jadi pelajar kena pastikan bahawa perbelanjaan anda juga 20. Okay, sekarang kita cuba tengok. Sini 8. Okay, kalau nak dapat 20, sini kena jadi 12. Jadi sini akan jadi berapa? Nak dapat 12, kita guna 12 bahagi 2, sini akan jadi? Ya, jadi 6 lah. Jadi pelajar boleh nampak kuantiti yang asal 4. Sekarang 6. Kan tadi saya kata saya nak buktikan bahawa kuantiti dia meningkat kan? So QA meningkat. Berjayalah membuktikannya. Okay, sebab ini adalah melalui hukum utility suit perkurangan. Okay, jadi sekarang kita nak sediakan kelok permintaan. Okey, disebabkan sekarang harga A saja yang berubah. Jadi kelok permintaan yang kita sediakan itu adalah berkenaan dengan kelok permintaan bagi barang A. So bermaksud pelajar hanya perlu fokuslah. Okey, sebab kelok permintaan itu menunjuk hubungan harga dengan kuantiti kan. So tengok yang ini saja. Ini yang asal punya. Okey, kemudian tengok yang baru. P dengan Q untuk barang A saja. Okey, jadi kita nak buktikan harga A yang asal 3, harga A yang baru 2, kuantiti A yang asal 4, ini, dan kuantiti A yang baru 6. Jadi sekarang dengan adanya maklumat-maklumat dekat sini, kita akan sediakan kelok permintaan dia. Okey, itu step yang keempat. Penerbitan kelok permintaan. Okey, jadi untuk kelok permintaan kita sediakan paksi Y dan paksi X. Okay, untuk paksi Y kita labelkan P kurungan RM, ni asaran,
dan paksi S kita labelkan Q kurungan unit. Okey, kita cuba tengok ya. Harga RM3, kuantiti 4 unit. Okey, jadi kita pun buatlah. Katakan harga RM3. Okey, kuantiti dia 4 unit. So, ini dah titik dia. Ini yang asal punya. Dan seterusnya, harga RM2, kuantiti 6 unit. Harga RM2 katakan dekat sini. Kuantiti dia 6 unit. Titik ini merujukkan yang baharu punya. Okey. Dan sekarang dengan adanya dua titik ini, bolehlah kita sediakan kerok permintaan. Kita nak sambung ke dua-dua titik ini. Okey. Mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey. Jadi kita pun labellah kerok DD. Okey. Belum selesai lagi. Kita kena tahu. Okey. Kita tengok harga dia turun daripada 3 kepada 2. So, tunjuk anak panah. Daripada 3 kepada 2 dan kuantiti dia telah meningkat daripada 4 kepada 6. 4 kepada 6. Jadi kita nampak hubungan songsang antara harga dengan kuantiti diminta. Di mana harga turun daripada 3 kepada 2 ringgit. Jadi kuantiti dia meningkat daripada 4 kepada 6 unit. Okey, jadi ingatlah kalau berkenaan dengan kes dua barang ini, itu adalah step dia. Kita kena ada sediakan keseimbangan pengguna yang asal dulu. Diikuti dengan ketidakseimbangan. Kemudian keseimbangan pengguna yang baharu. Okey, ingat kita kena kaitkan yang ini. Okey, dengan berlandaskan hukum utiliti sub perkurangan. Dan akhirnya baru dapat terbitkan kerok permintaan. Okey. Bagaimana pula dengan keadaannya? Apabila harga barang A meningkat daripada RM3 kepada RM6. Okey, jadi nanti pelajar cuba sediakan keseimbangan pengguna yang asal. Okey, lepas itu diikuti dengan ketidakseimbangan pengguna yang berlaku akibat harga telah meningkat menjadi RM6. Diikuti dengan keseimbangan pengguna yang baharu. Dan akhirnya, tunjukkan penerbitan kelok permintaannya. Jadi, pelajar diminta sediakan rangka jawapan anda. Okey, dengan berdasarkan apa yang Miss telah berikan. Ingat, cuba ya, okey? Jadi akhirnya ingat subscribe YouTube channel saya dan tekan notification bell ini sebagai tanda penghargaan anda serta sokongan anda terhadap video yang saya telah sediakan ini. Okey, bagi pelajar yang sudah subscribe itu, okey, jangan lupa like serta sharekan video saya ini kepada rakan-rakan anda. Okey, saya Li Kwit Hui, saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Terima kasih kerana menonton video ini. Dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Okay? Bye-bye.